Ada lagi? Ya benar. Oke, mbaknya sebelah. Mbaknya sebelah. Pak Haji. Ya. Alhamdulillah Pak Haji. Semua ilmunya Pak Haji sudah diikutin. Ya Allah. Geser, ah? Usaha udah maju lagi, alhamdulillah. Usaha udah maju lagi. Alhamdulillah, mulai. Langganan udah pada balik lagi. Nah, mbaknya meraktekin ilmu RDAY apa? Kok bisa ketemu jalannya nih sekarang? Coba deketin mic-nya. Yang dikerjain tiap hari Pak Haji. Kalau malam-malam pas lagi hubungan. Berhubung suami istri. Iya, hutang lunas. Nah. Usaha. Ya kan? Mbaknya di atas atau di bawah? Saya gimana maunya aja Pak Haji. Oh, kalau di atas hutang lunas kita. Ya, di bawah lunas. Yang jelas setiap pagi jam 3 pagi tersenyum bareng. Oh iya. Selalu itu tersenyum dengan bapaknya selalu. Awalnya sih kalau baru dengar seperti ilmu gila ya. Iya kan? Iya. Ilmu enggak waras. Saya juga dibilang lu enggak waras sih ngajarin orang begitu. Enggak apa-apa, no problem. Lu kan belum praktek kan? Entar kalau dia praktek ketagihan lo bos, yang ada utang lo lunas, duit lo miliaran. Saya tadi pagi tuh ketemu tamu, Ji, lo gak boleh nolak ya, gue kasih 1M. Story dulu tuh ke rekening gue. Story tadi tuh 1M. Rekening baru ya Ji? Iya, yeah, rekening baru. Makanya tuh salut tadi 1 miliar 1 juta. Lo harus bisa. Selain ML, apalagi yang dipraktekin? Sama itu kalau celana dalamnya. Ya apa yang celana dalam? Celana dalam, jadi itu pakai ngepel. Nah, pakai ngepel di tempat usaha. Iya, tempat usaha ya. Yeah. Terus apa lagi? Satu lagi, coba ingat-ingat ilmu RDA yang dipraktekin apa? Nenek. Tepuk tangan dong. Tapi kan pentilnya nggak berubah kan? Nama gede mas. Alhamdulillah, kayak pentil istri saya. Istri saya bilang, papa, pentilku tambah gede. Nah, apa yang penting kan duit kamu kan gede dari papa tiap bulan. Iya, alhamdulillah. Papa, nenek aku gede sebelah kanan pak dari yang kecil. Ya kan papa di sini kan 200 kali, yang di sini cuma 99. Ntar dibalik deh, yang ini 500 kali, yang ini 99. Ah, emang gue papa. Tapi memang benar Pak Haji. Ilmu nenek benar. Kalau kurang aja ya, kalau kurang mestinya berhari, 2 hari, 3 hari, kadang kan capek kan Pak Haji ya. Dia capek, saya capek gitu. Itu kurang juga. Kurang dong. Wow. Gelo. Kurang juga pemasukannya. Kurang juga pemasukannya. Iya. Otomatis ya. Kalau seminggu, ya seminggu itu. Seminggu. Turun aja. Makanya, ya mah lagi. Iya. Jadi, memang harus terus kayaknya ya. Iya, konsisten dulu. Nanti kalau udah gede, kayak seperti saya begini, libur nggak apa-apa. Karena kan udah masuk banyak. Nggak ada. Dan pun masuk, tapi kalau tiap hari pasti masuk lah. Ya. Nenek aja terus. Papa, nenek nih, Pak. Pak, nenek nih, Pak. Enggak apa-apa kita ngerenek-ngerenek enggak apa-apa. Jangan malu. Nanti ngerokoknya dikit, Pak. Jadi gimana ya, Pak? Nanti pas nenek mbaknya emas masukin ke sini, nenek. Enggak ngerokok. Oh. Enggak apa-apa. Kalau bisa ambil nenek jangan pakai sadar biar gampang. Heh, enggak ngerokok. Begitu. Iya, sama ya gitu juga ya, Pak. Ya. Saya biasanya ke itu aja kan. Tapi kalau kelamin mbaknya di remas-remas tadi taruh di jidatnya dia, di ubun-ubunnya dia. Kalau baiknya mah kan misalnya kalau dari rubah baiknya mah baik sekarang jauh 100%. 100%. Kan? Tepuk tangan dong. Wow, beneran. Iya, saya pakai kalau minum kopi kan pagi kan. Kopinya enggak saya seduh dulu. Jadi kan dia selalu minumnya mintanya kopi sama gula. Nanti saya rebus air kan. Rebus airnya nanti nunggu dia datang dari masjid. Dari masjid. Nah itu sebelum direbus sama saya dimasukin dulu telunjuk ya. Tangan terus tahun. Masuk ke dalam air ya. Yang mau dimasak. Kamu harus baik sama saya. Kamu harus baik sama saya. Nggak, kalau misalnya baik sama siapa lagi kan nggak bagus. Menurut ke saya aja yang akan dunia akhirat nanti sama saya. Itu aja tiap hari. Tiap hari. Dan bikin perubahan luar biasa. Alhamdulillah. Wow, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini temennya. Oh, aneh. Temennya kan. Kerja Pak Haji. Suami saya kan kami propos. Yang saya yang general itu yo Pak Haji yang sekarang generalnya jadi baik sama saya. Alhamdulillah. Dulu ada masalah. Yes. Sama Pak Haji. Tengah lagi pusing-pusingnya saya kan. Pak Haji gimana nih ramenya gimana. Alhamdulillah sekarang malah dia balik, Mbak, usaha Mbak yang maju aja. Saya nggak minta apa-apa. Kalau nggak kemarin asal minta 3 juta aja Mbak.
Nanti kalau misalnya memang saya udah ada lagi dari batu bara, saya lunasin itu utangnya. Oh, alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Tapi ya setiap gitu Pak Haji. Nah, terus Ines gimana? Di Polsek Sinanggerta Pak Haji? Cililin Pak Haji. Cililin. Batu bara. Pas sama. Oh, ya. Sekarang Pak katanya apa? Pak Yoga, itu saya Aida Pak Haji. Oh, Aida. So, Aida tuh kayak gimana tuh? Kalau satu Pak Haji. Oh, iya. Satu, iya. Kok mau dibawa? Tahu saya banyak repot. Saya cerita sama suami saya yang cerita kan waktu itu mau iniin daun kelor itu. Oh iya 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 iya. Daun kelor, daun apalagi yang buat itu ya. Kaliandra. Nah, kaliandra. Itu. Iya iya iya. Tadinya mau ikut tadi, hanya besok beliau kan kalau jadi kandidat profes kan ngabsen anggota, oh, jadi kalau yang absennya nggak ada malah jadi masalah kan. Ya udah, maunya tadi. Tapi yang kesini kan Kapolda bos. Di apa? Ada nama namanya? Iya. Kapolda Gorontalo. Kapolda Kaltara. Irjen Pol. Masa kamu nggak beraksi? Pasti lah. Siap. Jadi mbaknya kuncinya nomor satu. Sekarang udah meraktekin ilmu RTHY. Pelan-pelan yang sifat 18 yang ada di mbaknya, bukan di suaminya, di mbaknya. Pelan-pelan dililit-dililit-dililitin biar nanti karirnya suami naik, ada aja suami rezekinya di luar gaji pokok, ada aja. Gajinya udah habis Pak. Habis. Oh, iya, enggak ada. Dari yang lain. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah enggak. Terus apa lagi nih? Mbaknya udah masuk grup. Udah, saya udah lama kan. Terus apa yang diobrolin? Ini Pak Haji, anak saya yang bontot ya. Laki perempuan? Laki. Umur? Umurnya sekarang 19 mau 20. Oh iya. Alhamdulillah, itu juga berkat ilmunya FDAY juga ya. Saya tiap bangun tidur, saya selangkangin. Selalu selangkangin. Ngomongnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Berkat doanya, dengan izin Allah. Berkat doa dari anak yatim, kamu jadi orang yang sukses, kamu jadi anak yang pintar, anak yang soleh, laku sama perempuan dia aja sekarang dia laku sama perempuan, malah dia yang paling laku Pak Haji. Sekarang? Iya. Sampai kemarin, alhamdulillah udah tunangan Pak Haji. Oh udah? Iya kemarin, kakaknya yang paling besar belum. Itu saya sering doain juga sama atau mungkin karena nyambung hatinya Pak Haji, memang itu anak bawaan. Oh iya. Jadi saya ibu sambung buat anak yang perempuan sama anak yang laki. Kalau ke anak yang kandung cepet nyambung gitu. Beda ya Pak Haji atau enggak lah, tinggal kalau anak kandung sekali manjur, kalau yang bukan kandung diulang-ulang. Tapi manjur diulang-ulang. Misalkan kalau ngoboknya muternya sekali kalau anak kandung, kalau anak sambung 2 kali, kalau anak kambung 5 kali, kalau anak sambung 10 kali. Begitu ngaduk-ngaduknya. Manjur. Orang kita sama suami kan bukan kandung masing-masing. Bapak ibunya beda, kita bapak ibunya beda. Kita ngerjain ke suami kadang manjur. Masa anak-anak sambungan juga manjur.